pukul 1 lebih, 1.45 pagi. Ada satu orang telefon datang, "Hey, you kenal Leonard tak?" Saya kenal, ini adik angkat saya. "Apa hal?" Dia cakap dia accident teruk lah dekat Freda Highway. Di dalam dunia ku, segala masalah mampu dilerai. Oktober 2005, satu pengalaman pahit yang tidak boleh dilupakan oleh Leonard Chua. Kemalangan jalan raya yang berlaku 6 tahun lalu mengakibatkan dia hilang upaya dari bahagian dada hingga ke kaki. Malah, kedua-dua belah kakinya turut lumpuh. Jika bagi insan lain mungkin putus asa untuk meneruskan kehidupan ini, tetapi tidak bagi Leonard. Dia punya impian yang harus dilaksanakan. Jika dilihat pada wajahnya, dia kelihatan normal, seolah-olah tiada apa yang berlaku di dalam hidupnya. Namun jejaka yang pernah satu tiga dulu berada di ambang kerjaya yang kukuh, kini hanya menghabiskan baki hidupnya di rumah bersama ibunya. Melalui program Promise Me yang dianjurkan True Loving Company TLC, Leonard mempamerkan kesungguhan untuk berkongsi pengalaman hidup bersama insan seperti dirinya. Pukul 1 lebih, 1.45 pagi. Ada satu orang telefon datang, "Hey, you kenal Leonard tak?" Saya kenal, ini adik angkat saya. "Apa hal?" Dia cakap dia accident teruk lah dekat Freda Highway. Saya cakap saya dekat Melaka, tengah tidur lah. Terpelanjat saya. Dia cakap, "Hey, cepat-cepat dia datang macam mana, kontak dengan mak." Habis saya kontak dengan mak dia orang, habis saya cepat-cepat. Saya terus naik pergi KL dengan saya, bini saya. Malam tu, saya bawa kereta, pergi dalam rumah agak pukul. Malam tidak bau-bau. Saya tertidur. Masa saya terjaga, saya sudah di lantai. Maka itu jalan raya. Masa itu orang cakap, masa dia orang nak keluarkan saya, masa tu saya salah pingsan. Saya salah pingsan. Itu kereta patah dua. Itu depan kereta di pokok, belakang kereta di tepi jalan. Leonard mempunyai hasrat yang cukup besar untuk dilaksanakan. Dengan kemampuan yang cuma sedikit ini, dia berusaha untuk memberi sesuatu kepada pembangunan orang kelainan upaya. Atas usahanya, sebuah pertubuhan yang dinamakan Beyond Rehab Wellness Center telah ditubuhkan untuk membantu orang yang menghadapi masalah yang sama seperti dirinya. Namun, Leonard masih memerlukan dana untuk membuka pusat pemulihan ini memandangkan kosnya agak besar. Bila saya sampai sana, saya nampak dia sini putus semua darah sini. Lagi dia kepala macam tu, apa tu, tu dah masuk dalam macam tu. Saya terpajak apa macam tu. Habis doktor cakap dia punya belakang tulang tu spinal cord sudah putus. Saya tanya doktor macam mana, dia cakap mana teruk. Cuba macam mana, try itu safe dia. Habis saya tengok dia pandangan dia bermata pusing-pusing aja, apa pun dah cakap. Dia pun, saya rasa dia pun takut lah. Tapi nampak itu doktor datang angkat itu grill sini, tumbuk lubang, masukkan besi itu panjang untuk tarik ini lah, kepala naik. Saya takut, kaki saya pun lembik. Masa saya buka mata saja, kaki tak bergerak, saya ingat nak mati saja. Ada satu hari, saya buka pintu sini, saya nak tolak ini kursi kula tujuan sana. Oh, kita tarik dia. Cakap, sudah mati dua kali, tak mati lagi. Sudah hidup semula, buat apa mau mati lagi?
Semua orang sayang you. Ibu bapa kau nangis sudah berapa kali. Sudah nangis sampai air mata pun sampai tak ada air mata. Sudah hidup, sudah bagi kau hidup sini. You mau pergi cari mati lagi satu kali. Wah, apa tu? Nah, di sini saja ya, kawan. Ya, kecil saja. Dia sudah beli lah. Ya, lah. Baju macam mana? Saya buat baju office wear, banyakkan office wear lah. Tapi dengan itu baju-baju pergi jamuan. Oh, formal. Oh, yeah. Okeylah. Banyaklah tempahan dapat. Boleh tahan lah. Separuh perhatiannya diberikan buat Leonard, bagaikan bayi yang baru lahir. Selagi terdaya, dia akan memenuhi segala keperluan anak sulungnya. Biarpun ada kalanya terpaksa melupakan upah jahit pakaian yang dahulunya sumber pendapatan utama. Satu tamparan hebat bagi wanita ini tatkala mendapat panggilan yang menyatakan anaknya terbabit dalam kemalangan jalan raya. Tapi saya tak ada masa sebab bila mau buat kita ada... Kita kena concentrate tau. Dia, saya kena fikir itu design-design yang apa yang sesuai untuk dia. Kalau cincai-cincai buat punya, tak mau. Jadi kita tak boleh lepas sendirilah. Jadi tak ada masa pun lah. Semua regular lah yang sokong saya. Jadi bila ada masa, saya buat lah. Itu memang minat saya dari sejak kecil lah. Buat fashion-fashion. Yang inilah. Bukan saya punya hidup semua sendiri. Pusing. Tapi betul. Daripada itu pertama hari ya. Sampai sekarang macam baby saya kasih makan. Kasih tukar pampers pun. Masa itu dia betul-betul belajar macam baby. Semua mak kena buat. Kena jaga dia. Kalau ini kebersihan tak dijaga nanti kena jangkit. Tolong dia mandi sebab dia tak boleh dia masa itu jari tangan dia hilang dia punya ingatan. Ya jadi dia macam blur-blur tak belum sedar punya orang lah. Ada kalanya Leonard ditemani abang angkat dan rakan. Dan kadangkala juga ibunya bersendirian menemani Leonard untuk apa jua acara. Hanya ibu yang memahami kehendak Leonard dan hanya ibulah tempat dia mencurahkan segala isi hatinya. Leonard merasakan hidupnya kini semakin terisi apabila dia dikelilingi rakan yang sentiasa memberi semangat untuk melalui kehidupan sebagai insan yang kehilangan upaya. Setiap minggu, Leonard pasti akan memanfaatkan waktu yang terluang bersama teman-teman bukan sahaja untuk berkongsi cerita, malah mereka juga tidak kekok untuk melakukan aktiviti biasa seperti insan normal lain. Saya kenal Leonard masa itu kebetulan ada event dekat PLPP pagi, Pusat Latihan Dinas dan Pemulihan untuk orang-orang OKU lah kan. Masa tu PPN, Pusat Perubatan Universiti Raya, dia ada buat event untuk OKU situ lah. Kat situ lah saya jumpa Leonard, kenal dia. Masa tu dia baru kenal lagi. Yang kenal saya dah kena lama, jadi saya kongsi pengalaman yang dia lah kan. Supaya dia jadi OKU Bokus Roda yang lebih berdikari. Lepas accident saya baru tahu siapa yang kawan baik saya. Saya tahu siapa yang bukan kawan. Impian utama Leonard adalah untuk melihat golongan orang kelainan upaya seperti dirinya mampu berdikari dan tidak hanya mengharapkan bantuan.
Melalui pertubuhan yang ditubuhkan ini, Leonard berhasrat mengumpulkan orang-orang kelainan upaya di sekitar Melaka untuk sama-sama menjalani latihan fisioterapi. Selain itu, dia juga akan merangka pelbagai aktiviti untuk OKU agar golongan ini tidak terpinggir dari pembangunan negara. Saya sudah buka satu NGO untuk menolong OKU di Malaysia. Kita mula dari Melaka dulu. Supaya orang ada satu tempat untuk datang sini untuk berinteraksi, berkongsi pengalaman, datang sini, exercise. Diorang sudah putus harapan, kita kasih harapan di diorang. Rakan-rakan Leonard seperti Zahidi, Gong dan Tan turut menyokong hasrat murninya itu. Mereka mahu memastikan agar masyarakat lebih peka dengan kesulitan yang dialami mereka, terutama apabila berada di tempat awam. Baguslah dia idea tu. Dalam keadaan dia tak bekerja, tapi dia ada idea lain kan. Bagus di situ lah kan. Dia ada satu perancangan untuk nak buat satu pertubuhan OKU, nak kumpulkan OKU. Dekat situ nanti mana OKU yang rasa keluarga dia tak mampu untuk nak bawa anak dia cara untuk berdikari, boleh hantar ke tempat dia tu. Kita orang akan kongsi pengalaman macam mana berdikari. Macam mana cara gunakan kursi roda secara betul, transfer daripada kursi roda ke katil, kursi roda ke kereta, macam mana dengan cara betul, semua kita orang ajar. Itu bagus. Bagus. Saya sokonglah idea dia tu. Kesusahannya, cakaplah, dia mau berak kecil, kencing-kencing dengan berak, sudah kesusahan. Dia nak kencing, dia tak boleh macam kita biasa, macam dia kencing. Dia tak boleh. Dia mesti mau taruh itu pipe, tip tu, cucuk masuk dalam panjang 7 inci macam tu. Setiap 4 jam, you mesti macam bikin. Kalau tak nak, dia sendiri akan keluar. Mana-mana pun macam tu. Dia tak rasa sakit. Cuma kita nampak kita habis sakit aja. Hari-hari nampak kita macam ni keluar, beli kencing. Hari-hari dia nampak dia mau kencing ni aja, mau berak ni macam dia nangis. Ya, dia cakap, mengapa saya mau hadap begitu? Dulu mak cuma tolong, sekarang dia sudah belajar cuma sendiri. Tapi keramai ke OKU ni, dia orang tak dapat semua ni macam ni belajar. Nah, dia kadang-kadang ada senang, bawa keluar, dia pergi ajar dia orang macam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dapat rasakan tegangan di bahagian belakang tubuh saya dan agak penat juga di bahagian tangan ni sebab menampung berat badan. Ini baru seketika. Bayangkan Leonard perlu melakukan ini selama 1.5 jam setiap hari. Tujuannya bagi membantu memulihkan pengaliran darahnya dan juga memulihkan saraf tunjang. Menariknya, alat ini dan beberapa yang lain adalah hasil ciptaan bapanya sendiri. Okey, sudah penat lagi. Boleh turun tak? Okey. Bagi anda yang ingin atau hantarkan cek ke PSM di alamat tertera. Kelebihan sebagai seorang jurutera tidak disia-siakan oleh bapanya untuk menghasilkan peralatan yang boleh membantu Leonard menjalani rawatan fizioterapi di rumah. Walaupun Leonard sudah menjalani rawatan di hospital, latihan fizikal di rumah dilakukan sendiri dengan harapan ketidakupayaannya akan kembali pulih. Ternyata usaha yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Dulu putus asa. Sebab? Sebab
saya tangan tapi gerak. Tangan tak dapat berfungsi. Memanglah bunuh diri. Seluruh apa-apa pun tak boleh buat. Mau pakai seluruh sendiri pun tak dapat pakai. Tak ada susah pun buat latihan sini. Dulu susah lah. Dulu 1 kilo pun tak boleh ambil. Sekarang saya ambil 15 kilo. Saya dulu tangan pun tak boleh gerak. 1 kilo terpapun pun tak boleh ambil. Sekarang saya boleh ambil 15 kilo. Di satu ini 50 kali. Saya baru keluar dari jam. Dia punya finger tak boleh gelak ni. Sekarang dia exercise, hari-hari exercise sampai dia punya finger boleh gerak. Dia dulu tulisan lah, zero, line pun semua tak boleh. Dia tak boleh kan? Semua tak boleh, dia cuma hari-hari lah. Ini 6 tahun dekat rumah, hari-hari praktis. 6 tahun? Belajar. Dekat cermin sana duduk, cakap, diri cakap dengan sendiri. Hari-hari cakap. Cuba cakap, makan nasi, apa khabar, hari-hari training. Perlu lah, mau bangun tak boleh bangun. Ini tak boleh bangun sama saya, saya rasa macam ini. Sini tak ada otot. So itu doktor ada pusing macam ini. Dulu tak boleh pusing. Pusing pun tak dapat pusing. Ada satu hari. Bapak saya lah ke diri di tepi saya. So, son, awal masih boleh benih. Itulah pertama kali selepas aku mati. Spartan. Pakai tangan ni. Dropsnya. Sini. Pakai tangan ni. Kita naik. Itu banyak orang tak tahu. Dulu orang tak tahu. Habis senang. Pakai seluar, pakai baju semua pun itu. Pipi yang sana aja. Sekarang semua baju boleh pakai sendiri lah. Ini semua baju. Boleh berjari lah. Sekarang itu fisioterapis lah. Baju aja saya macam mana mau imbang diri lah. Pakai tangan lah. Kalau mau jatuh belakang lah. Kalau ke depan sekian macam ni imbang ni pak. Maknanya tangan yang turun support body sekarang ni. Balance. Sepanjang masa. Kalau semasa panel kuat lah. Saya kena duduk bungkuk sikit. Kalau duduk tegak dan ni lah. Tak apa yang bisa. Kena bungkuk sikit macam ni. Pakai tangan ni pak. Tapi itu doktor dulu aja. Kena tepuk lah macam ni. Tepuk belum kali lah, terlepas lah. Tepuk macam ni. Kenapa kena tepuk? Untuk cari tensing. Sekarang kalau boleh tepuk, dulu tak boleh tepuk. Pakai paper kanak-kanak? Ni pakai paper kanak-kanak. Sebab kalau pakai paper dewasa kan, dia panas. Oh ya? Dia tu punggung panas, nanti senang kena tulis. So, saya itu apa? Kawan-kawan saya ajar lah, ini veteran lah, dia ajar pakai paper kanak-kanak. Kesembuhan Leonard mendapat perhatian Yayasan Aeon, penjagaan kesihatan dan keperluan Leonard dipenuhi oleh Yayasan Aeon. Sebenarnya sebelum sesi hari ini, kita actually ada perjumpaan dengan Ibu Leonard. So kita tanyanya apa yang barang-barang keperluannya sepatutnya dia perlu. So selepas tu dia pun memang jaga kesihatan dia. So dia perlu benda sanitizer, hand wash, bath. So, kita memang bawa ikut yang apa yang dia perlulah. Ada isi lagi. Kalau lain korang tak ada isi lagi. Ini ada isi dia. Tuh. Apa tujuan digantung hasil ini?
untuk tarik itu spinal cord. Sebenarnya ini kita spinal cord lah tarik. Kasih itu taruh jalan. So ada possibility of terbuka. The possibility itu saraf akan tumbuh balik. Harap-harap lah saraf akan tumbuh balik. Cara macam ni pun dia ada buat dengan hospital juga ke? Dia buat sendiri. Yang kini ni sebab saya sama Riyad ni abang cipta ni. Bukan seperti yang kita lazimnya gunakan setiap hari, tetapi inilah lift yang dinaiki oleh Leonard setiap hari untuk ke rumahnya yang terletak di tingkat 5. Apa sahaja akan dilakukan selagi nyawa dikandung badan, Leonard akan meneruskan usaha murninya untuk memberi motivasi kepada insan lain yang senasib dengannya. Segala pandangan dan juga komen boleh dihantar ke email bersamamu @tv3.com.my atau layari Facebook kami di Bersamamu TV3. Di dalam duniaku segala masalah mampu dilerai dengan menyanyi pintaku, hasratku, cintaku di pagi merealisasikan mimpiku untuk dunia yang lebih baik dari dunia kecilku. Maafkan aku